Ini sepuluh jutaan loh. Guys, kita udah nyampe di Edinburgh. No, it's not Glasgow. No. Ya, kita udah mau masuk kota Edinburgh. Nong, aman dok, belakang. Teman, kota Edinburgh saya suka banget karena sangat tradisional dan sangat tua juga dan masih terawat. Guys, kita tukar bed dan tendanya. Ini jauh lebih besar sekarang. Ini sekitar 4.500 dibeli sama Pak Dave. Karena dia memang suka camping sama temannya juga ke Wales. Dan di sini yang kemarin itu kan baru dibeli. Kalau dalam jangka ada jaminan sih 2 tahun, terus kalau dalam jangka waktu 14 sampai 30 hari itu bisa dipulangin, nggak ada tanya-tanya, pokoknya pulangin. Endo, si Inung tadi kaget, gampang banget ya mulangin barang di sini. Iya, gampang banget, tapi cuma bilang kenapa gitu kan, ini nggak waterproof gitu, terus pulangin, dah pulangin gitu aja. Nggak ada tanya-tanya. Nggak ada, cuma ditanya alamat sama nama, udah. Itu dia? Ini? Besar banget ya. Senyum Pak De. Oh, ini double. You want double or king? Is that big now? Fine. Okay, let's go. Duh, Nun, peralatan masak kalau ada tadi, tisu juga. Terus sendok, apa kita ada goreng lagi? Nah, voila. Which one? This one? So we can see how the. Which one? Not this one. Jadi tahu kita gimana cara masangnya. Now? Sure. Spray. Kau apa kan itu, Dok?
Lah, mau dikurung? Enak aja. Duh. Oi. Duh, kayak siapa lah kamu? Inung dikunci sama dia. Ini 10 juta, Mbak. Oh, ada 3 kamar. Oh, men, wis. Iya, ya. Like it? Yes, it is nice. Although this bit reminds me of Stockholm. Welcome to Edinburgh. Gimana, senang? Cantik banget ya. 90, lebih dari 90% kota ini adalah tradisional banget bangunan. Ya kan? Sampai sekarang kita belum lihat yang modern. Dan semuanya. Tapi masih tradisional semua bangunannya. Ah. Oh, sok-sok lari juga. Hello. Opi sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Polde. Sekarang ini kita sudah berada di Edinburgh. Ayo naik. Nah, ini kali kedua saya di Edinburgh. Dan tanya untuk memperlihatkan ke Bodo Foy. Nah, memang Edinburgh ini benar-benar tradisional banget. Beautiful, ini mau foto ya? Aman Pak Deh? Aman. Cantik? Hungry. Hungry? Lapar? Nyari makan dulu? Nah guys, kalau boleh jujur agak beda rasanya di sini ya, nggak berasa di Inggris. Walaupun orangnya mungkin sama, tapi bangunannya walaupun mirip, tapi ada perbedaannya ya. Siapa sebut? Edinburgh. Edinburgh kan? Edinburgh. Edinburgh. Eh, Edinburgh. 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 Nih. Kastel di mana? Oh. Oh, itu. Wuih. Wah, ada event atau apa ini? Oh.
Oh, where are we going? Okay. Lapar. Ya, kita ke kastel dulu, habis ke kastel baru kita makan ya. Di mana? Tuh di atas. Rame banget karena sekarang ini bank holiday. Wish. Full guys. Full. Kayak nonton konser aja. Tapi emang rame banget ya, Non. Ya kan? Kita bukan enggak mau mesra-mesraan, tapi kita bawa Pak D ya kan. Nah, enak. Ya enggak. Lagian juga bukan tipe kita yang lihat-lihatin mesra-mesranya. Tuh, bilang lagi detailnya. Kasihan dia. Mana dia? Enggak tahu. Pak D. Foto di sana dok. Tung. Ah, sana.
ngantung. Mana Nduk? Mana? Ini banding sama Chester. Os, os, makan. Ya. Mau tak fotoin? Siap-siap. Mau lihat castle-nya? Iya. Tan taran tararan taran taran. Tuh. Mau dipulangin ya. Endon, kan kamu adalah ini permaisuri yang ter yang tersesat di Indonesia. Mau dibalikin. Itu acaranya kalau ada acara drum tattoo. Sini. Apa kasalnya? Beratraction aja kalau ada acara kedutaan. Acara-acara kerajaan di Inggris juga. Di sini. Dulu kalau enggak salah sempat mayatnya Queen Elizabeth dibawa ke sini sebelum dibawa ke London. Kenapa? Ya punyanya mereka juga kalau enggak salah. Emang dia meninggal di mana? Balmoral. Oh, ternyata tiketnya udah habis. Udah sold out today, guys. Edinburgh Castle-nya ternyata bookingnya harus online. Kurang riset sih kita karena kita habis dari ini, dari kampung-kampung. Gimana Nduk? Tiketnya habis, udah sold out. Gimana? Mau makan? Katsu. Enak katsunya. Lumayan. Nasinya berdarai. Beratui. Belum terlalu masak. Namanya beratui. Apa ini? Kenapa? Gunung apa ini? Gak tau, lupa namanya. Cuma aku pernah lihat ini di YouTube orang. Jadi aku langsung tahu ini gunungnya. Mau naik ke atas? Enggak. Ada orangnya loh? Ada. Oh, sorry. Thank you.
mau beli es krim? Enggak. Hah? Udah kenyang banget aku. Udah kenyang? Kenyang. Kamu jalan lagi? Iya. Mau balik? Kalau kasih itu masih lama apa? Masih 4 jauh jam juga kan perjalanannya. Udahlah, kalau nggak mau, stop. Menteri kayaknya udah capek. Maksudnya jalan-jalan ya jalan.